tanggal 17 Agustus. Ya, sebenarnya kan kita ini bukan pertama kali ya. Kita tahun lalu udah coba, kita uji coba, berhasil. Sesuatu yang terbaik, kenapa nggak kita lanjutkan ke Bali? Kebetulan tahun ini kita merayakan Dirgahayu ke-77 ya. Jadi tema kita untuk memperingati Dirgahayu ke-77 selama 77 hari mencapai 7.700 kapal. Kita kerjasama sama kurang lebih 13 mall, itu Jabodetabek, dan semua kita gerakan. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau donor juga bisa langsung, nanti tim PMB akan jemput. Nanti cek aja di website kita, kontak atau bisa langsung hubungin Pak Ridwan. Nanti tinggal tektokan aja, nanti tinggal kapan, di mana, berapa orang, nanti tim PMI akan datang menjemput untuk mencapai 7.700 kapal. Kayaknya itu, kurang lebih 13. Pokoknya di Jabodetabek semuanya ada, bisa dilihat nanti. Sebenarnya kan asal mulanya tuh tahun lalu kita COVID ya. Terus isu muncul kantong darah tuh susah banget didapetin, padahal kebutuhannya tuh tinggi banget ya. Debs ini kan bergerak di teknologi company gitu. Nah, kita jiwa-jiwa muda lah, kita bisa bantu lah. Jadi kita bikin sistemnya itu registrasi, kita bikin nyaman, kita bikin satu yang unik, menarik, supaya orang-orang tuh pada mau donor. Dari situlah kita berangkat, terus tahun lalu hasilnya itu sekitar 7.128 sama 67 hari, kita scale up lah tahun ini, kita naikin.